Saking hobinya dia merambat lurus ke atas. Tiang rambatnya sudah habis, tetap dia mau naik ke atas. Ini saya namakan mendaki udara. Assalamualaikum. Terima kasih telah berkunjung. Warna daun mudanya keputihan, terus berubah menjadi agak hijau, terus berubah lagi menjadi hijau tua. Dan saat dia hijau tua inilah lengkungan di tepi daunnya jelas. Jadi daunnya kalau kita buat begini, dia tampak seperti telungkup. Nah, kalau begini, dia tampak seperti terentang. Itulah ciri khas dia. Mungkin karena itulah dinamakan orang namanya ladanya lungkup. Tapi itu baru mungkin. Kita nggak tahu kenapa sebenarnya dinamakan demikian. Kita akan ukur perbandingan antara lebar dan panjang daun ladanya lungkup ini. Kita pilih yang tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu besar. Kita ambil yang sedang. Lebar daun kira-kira 7 cm. Panjang daun tanpa tangkai kira-kira 13 cm. Kita akan ukur bunga yang sudah kuning. Delapan cm. Sembilan cm. Kita ukur bunga yang ini panjangnya. 9 cm. Beberapa kelebihan dari lada ini
yang unggul dibanding yang lain. Yang pertama, tunas baru mudah tumbuh meskipun tidak kita pangkas. Nah, ini tunas baru ini. Dia tumbuh tanpa pangkas. Tunas baru ini tanpa pangkas. Kelebihan yang lainnya adalah dia sangat adaptif disambung dengan melada. Sangat adaptif dan mudah. Ini meladanya, saya biarkan agak besar ini. Dan ini ladanya, ini titik pertemuan mereka. Dan kalau kita lihat nyelungkup ini cocok disambung dengan melada. Dia dikatakan cocok karena beberapa hal, diantaranya saat disambung dengan melada tidak terjadi perubahan profil dari lada nyelungkup. Bentuknya mirip seadanya kita tanam tanpa sambung dengan melada. Yang kedua, cocok karena melada itu tidak menghambat pertumbuhan nyelungkup. Nyelungkup toleran terhadap tiang rambat hidup. Kita lihat tiang rambatnya dadap. Tidak berpengaruh sedikit pun terhadap pertumbuhan nyelungkup. Ini contoh yang lain. Yang rambat hidup dadap. Di masa pertumbuhannya, dia fokus ke pertumbuhan dan tidak banyak mengeluarkan bunga, hampir tidak ada. Dia fokus ke pertumbuhan saja. Dia tampak gagah dan bongsor. Lada ini senangnya tumbuh dengan merambat lurus. Dia jarang berkelit tumbuh ke kiri atau ke kanan. Dia seringnya tumbuh lurus. Sehingga dengan lurusnya ini, kita akan mudah merawatnya. Kita tidak perlu sering mengikat atau mengarahkan dia ke tiang rambat. Ini salah satu keunikan dia juga.
yang jarang ditemui di lada lainnya. Ini batang lainnya. Ini yang tidak dipangkas, hanya satu sulur. Kita lihat dia merambat lurus. Jadi biarpun kita jarang mengikatnya, tak apa-apa. Ini pun dia tumbuh lurus. Saking hobinya dia merambat lurus ke atas. Tiang rambatnya sudah habis, tetap dia mau naik ke atas. Ini saya namakan mendaki udara. Hebat. Di dekat tangga kaki tiga itu ada paritas yang sama, dan saya akan naik ke atas untuk mengukur. Saya sudah berada di puncak tiang rambat. Ini tiang rambat mati, tingginya dari tanah sekitar 2,5 meter. Dan kita akan ukur berapa cm kemampuan lada ini memanjat udara. ...55 cm. Dia masih bisa tegak tanpa tiang rambat. Luar biasa. Kalau ada lain, pasti sudah terkulai. Ini penyakit keriting daun. Cuma tidak seluruh. Yang ini enggak sehat. Yang ini kena. Ini bekas dimakan ulat. Dia menyembuhkan diri sendiri. Sembuh. Serangan ulat. Ulat yang memakan batang. Ini yang dimakan ulat pucuknya. Tapi ini sudah tumbuh lagi satu. 2, 3. Jadi meskipun dia unggul, ya dia tidak kebal terhadap serangan ulat, jamur, virus dan sebagainya. Tinggal kita yang merawat agar dia terhindar dari serangan hama dan penyakit itu. Ya namanya saja kan makhluk hidup, pasti punya musuh-musuh alami. Meskipun tetap punya musuh alami, tapi kemampuan lada ini bertahan dan mengatasi serangan musuh alaminya itu sangat bagus. Tidak mengganggu pertumbuhannya terlalu parah, sehingga dia tampak lebih cepat besar dibanding lada yang lain.